sekali-sekali kalau dinyaru cuci biar nggak kembrot. Kalau di kembrot, wah. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan jangan lupa di subscribe kalau kalian belum subscribe. Ya, jangan lupa juga di share sebanyak-banyaknya ya. Oke, Wane, siang ini kita berada di tempat cucian mobil ya. Ini di Praci, Praci Mantoro, karena ada libur, lumayan udah lama gak libur ya. Devi dapat libur ini. Yes. Sama ahlinya. Angkat deh, berempat nih, ngos-ngosan, aduh. Nah, ini mau dibersihin dalamnya juga nih. Mesinnya. Tuh, banyak bekas-bekas aspal. Kita mau cuci dulu. Nah, kenapa ini ditutupin embernya, ini filter ya? Jadi filter nggak boleh kena air. Kalau udah kemasukan air, nanti error kayak orangnya. Oke, Wane, ini lagi cuci. Hey. Oke, Wane, ini kita lagi menyaksikan pencucian mesin ya. Kan kalau nggak dijungkitin dia nggak bisa cuci ya. Nah, ini makanya kalau ada dijungkit supaya lagi juga bisa dicuci biar bersih juga. Oke, jadi gergetan nih kalau pulang ya, kalau pulang ke rumah weekend kayak gini, dapat jatah pulang itu pasti selalu nyuci di sini. Di sini nih airnya kencang kali, besar, pokoknya puas nyuci di sini tuh. Sekali-sekali kalau dinyaru cuci biar nggak kembrot. Kalau di kembrot, apa masa aku ya iyalah kan gaji buta lu cuci kek yang buat tenar sih kan mobilnya. Sekali-sekali lu cuci mobilnya ambil olahraga. Jadi aku harus cuci mobil nih ya, nggak urusan. Ya lah, ya dikatain gendut-gendut mulu nih. Jadi emang Devinnya jarang banget ya nyuci mobil ya. Paling cuma ngeliatin aja, bantu-bantunya bantu liatin doang. Nah, karena aduh, udah banyak banget sih yang bilang aku gendutan-gendutan. Kayaknya emang aku turun tangan ini untuk menggerak-gerakkan badan supaya agak olahraga keringetan-keringetan ya. Ya adalah demi para penggemarku. Aku ya, akan Lodi. Itu yang cantik. Ngomong dulu dia. Oke lah. Sebenarnya Dev itu enggak boleh turun kayak gini loh, nyuci-nyuci kayak gini. Kalau gue tahu diomelin satu-satunya. Tapi ya apa-apa lah, biar aku agak sedikit hilang lemaknya ya. Oke lah, aku akan nyuci gergetan. Nyuci terus.
stay tune di channel YouTube aku mau nyuci. Kena omel. Kok si gendut sih kok aku? Oke lah, kita akan nyuci. Oke, sementara masih jadi sisa satunya aku di bagian depan aja ya. Oke, baru samping-samping. Karena batang kematiannya ini awal di sini ko dan di samping. Bagiannya mesinnya. Nah, sudah satunya. Sudah siapkan sabun elapnya ya. Kita sekarang mulai dari bawah dulu. Iya, enggak bisa tolak kan jadi besar. Apa ini mulu? Cuci bagian yang dulu ha. Bagian disitu. Biar awak tak kena marah. Cepat. Awak bisa buat kita yuk. Man cuci bisa. Mangan dalam oto bisa. Lagi yuk. Makan apalagi? Kebersihan adalah sebagian dari kita. Manonton saja. Memang awak ni topeng monyet apa? Nah, nonton. Macam awak ni topeng monyet aja. Mencuci tidak boleh bergerak katanya. Terus kayak mana nggak bergerak? Cara terombaknya. Terombaknya kotoran. Aduh, nggak gemuk aku.
gemuk enggak gemuk kayak mana dia dia. Boleh juga. Ini wane menyerah peralatan untuk mencuci. Supir alamin penumpangnya ditinggal lho, Lur. Sibuk foto-foto penumpangnya ditinggal. Kayak bisa. Penumpangnya ditinggal. Pengen foto arah mobil boys. Wes rampung leh foto. Sudah selesai foto.